Oke, kita mau masuk ke kebun orang dulu ya. Kita cari kolam yang bisa kita jala, kita jala. Kita nyari ikan di sini. Iya. Iya. Ada. Baba, cepet mah. Aduh, langsung split ah, sakit kali pelangkangannya. Padahal itu tinggal geser. Ikut-ikut. Langsung split sakit. Ini kita menemukan satu kolam yang bersih, cuman kok nggak ada tanda-tanda kehidupan ini. Coba. Kosong juga. Belum menemukan tempat yang bagus kita nih. Kita cari lagi ya. Apa? Ada? Ada wedak tuh. Besar mah. Wut bah? Apa tuh Ben? Gak tau. Lepas bah. Ah. Sayangnya. Ada tadi tetanggaannya. Ini paret ketiga ini. Kita coba ya. Nampaknya ada nih. Sekarang jam 2:30. 2:30 coy. Cuacanya agak mendung ini. Jadi gak terlalu panas. Ada tuh bah. Geter bah, geter. Wih. Ini dia coy. Ada buih-buihnya. Apakah ini yang pertama tadi? Apa tuh bah? Woi, ikan betik. Besar kali betiknya. Iya. Warnanya tapi dia ngikutin airnya. Lumayan. Besar. Kita nggak bawa uncang, jadi pakai plastik aja. Ini dia. Lumayan besar ya. Kita cari lagi menu berbuka puasa kita hari ini. Kosong. Oh ada. Hai, gabus. Gabus coy. Gabus rupanya dari tadi. Lumayan. Dua kali dapat. Lumayan besar-besar. Agak lumayan lah ini ya. Gak terlalu kecil kali deh. Up. Jangan sampai jatuh. Yo. Gabus. Dapat dua kita. Ada. Terasa ada getarannya. Bismillah. Ada mbah. Jangan sampai lolos kedua kali ya. Sayang. Gabus lagi. Oke, warnanya putih-putih gabusnya coy. Ngikutin warna airnya. Lumayan. Loncat dia. Nice. Mantap. Bule dia nih. Iya, warnanya putih dia. Lumayan ya. Udah dapat 2 gabus, 1 betik. Oke, dapat 3 di satu kolam aja kita ini, satu paret. Spotnya emang enggak ada ya kan, tapi ada penghuni-penghuni yang lumayan gede dia. Makan apa di sini? Tadi rencana kita mau buat apa? Kayak challenge gitu, coy. No cut no edit di sana. Cuman jalan masuknya ditutup, jadi kita enggak bisa masuk. Makanya kita nyari spot lain di sini kita jumpanya. Kalau di sana tadi berpotensi dapat banyak kita, spot-spotnya atau ikan kutak banyak. Di sini masih meraba-raba kita mencari spot yang bagus. Gas. Dapat mbak? Dapat. Getarannya nampak ya? Oh iya. Apa itu? Lele. Woi lele, lele kampung coy. Kuning betul. Oke, dapat sudah. Lele gabus betik 4 ekor. Oke. Udah jam 3. Udah hampir setengah jam, udah setengah jam pun kayaknya kita keliling-keliling nyari ikan ini, baru dapat 4 ekor kita. Tapi lumayan, ukurannya lumayan-lumayan besar juga sih. Wih, dapat loh. Woi, dapat lagi lele. Lele, warnanya? Kuning. Warnanya kuning juga. Ukurannya nggak terlalu besar seperti yang lele pertama tadi. Oke, lele 2, gabus 2, betik 1. Lumayan coy, walaupun nggak ada dapat sepat, tapi tengok nih ukurannya lumayan deh. Kok bisa nggak ada sepat ya kolamnya ya? Itu aneh. Biasanya selalu ada loh, minimal 1 gitu. Kemana lagi kita ini ya? Nyari paret depan yuk. Sebenarnya ini udah cukup nih kalau buat buka aja, tapi kita cari lagi ya. Sekalian ngabuburit kita, nunggu jam-jam 4:30 gitu. Biar nggak terasa dia coy, tiba-tiba udah mau buka.
Aduh. Yo. Hah. Kita istirahat dulu di sini, coy. Capek kali. Lemas. Masih jam 3 lagi. Banyak ini enceng gondok. Ini pun udah banyak disetrum. Tadi di sana kita lewat ada 2 PLN berjalan. Itu dia yang buat ikan payah kali kok mau dipancing. Oke, udah 10 menit kita istirahat. Sekarang kita mau lanjut lagi, kita mau ke depan sana. Mau ke sana terus, cari-cari tambahan lah. Baru nanti sekitar jam 4, setengah 5, baru kita pulang, kita olah. Karena... Bisa dibilang jong nih. Apa? Nggak bisa dibilang jong. Enggak karena juga, lumayan besar. Juga dapatnya. Walaupun dikit, tapi lumayan-lumayan. Tiga jari juga dapatnya. Ayo. Kita tadi dari sini, Mbak. Rupanya pintu yang ini tinggal dorong aja. Puasa. Tinggal dorong aja padahal tetap terbuka. Pala-pala lewat bawah kolong sini, lewat pinggir sana, pala. Tinggal diangkat aja. Masuk, Mbak. Cepet, Mbak. Pala. Tahu gitu tadi langsung masuk ke dalam kita. Oke, lanjut. What's up, man? Halo, bro. Hey, bro. Wih, kuy yang gede, Ben. Ngeri, ya. Wih, yo. Tanduknya, Mbah. Oh, dia, Mbah. Waduh. Ya. What's up, man? Ibu-ibu lagi, ya. Ibu-ibu. Ada orang jalan juga, rupanya. Ada PLN berjalan, baru dibilang. Sudah di setrum, rupanya. Sebaiknya kita balik aja. Iyalah, ntar lagi kita balik, istirahat dulu. Istirahat lagi, pokoknya banyak istirahat lah ini. Lanjut. Ini kolam terakhir ya, setelah ini kita pulang. Enggak. Melipir. Ya, gak berani lompat. Gak ada tenaga lagi. Tapi ada, Bah? Ada, Ben. Aku lagi megang gunting pula itu. Wih, iya, Bu. Wih. Bismillah. Ayo. Semoga tidak lepas ya. Wih, tengok tuh. Buih-buihnya. Dapat, Mbah? Enggak tahu, Ben. Aduh, ini nih buat deg-degan kayak gini nih. Bismillah. Wih. Angkat tangan dulu. Wih. Kena patil. Ah, dalam, Mbah. 1 2 3 4 ekor, coy, lelenya. Ngangkut tangan gue di patil. Aduh, darah tangan Mbah, coy. Kita gunting dulu ya patilnya. Biar gak kena patil kayak Mbah. Lumayan nih ukurannya. Yo, dapat lagi. Lumayan juga ini dapatnya, babon-babon semua. Terbit. Ya, lagi ganti baterai, coy. Tinggal 5% tadi, dapat lagi. Ada ikan putak sama lele juga. Dapat lele semua kita ini kayaknya, Mbah, di sini, Mbah. Mantep lah. Ini putaknya lumayan nih. Kayak gini nih yang buat jadi malas pulang nih kan. Dapat. Lumayan juga ini, coy. Setengah plastik udah. Gede-gede. Lumayan. Dapat gabus. Enggak ada tanda-tandanya pula itu. Selu aja dia. Selu aja. Lumayan. Satu, penuh juga. Tengok nih lelenya, gabusnya. Putaknya cuma satu ya. Wah, ada tuh. Putak. Lumayan, putak. Putak crispy. Sedikit lagi kita sampai ujung. Udah sampai ujung, kita pulang ya. Kita olah ini. Ikan hasil menjala hari ini.
Nah, terakhir nih terakhir. Dapat enggak dapat? Wes. Wah. Iya, kosong. Dah, yuk. Yuk, nah, kita balik. Nanti kita lihat ya hasilnya. Kita keluarkan dia dari plastik. Ini dia hasilnya. Gabusnya berapa ekor, Mbak? Dua ya? Tiga gabus ini yang paling gede ini. Kemudian lelenya juga cukup. Satu, dua, tiga, empat. Lah kau puter pula. Beda udah. Udah lah, pokoknya ada nih sekitar 7 ekor kayaknya ada sih lelenya. Kurang lebih ya. 5, 6, 7. Ini. Nah, 8. Kurang lebih 8 ekor lele. Gabusnya ada 3, betik 1, putaknya 2. Mantap juga coy. Hasil menjala di bulan puasa hari ini. Jadi langsung aja kita pulang. Sekarang sudah jam, mau jam setengah 5. Kita mau mengolah makanan ini lagi untuk berbuka puasa. Oke, lanjut. Mugi. Senggol dong. Oh my god. Woi Ben, kamu Ben. Wah ata. Ini dia ikannya. Udah kita betetin, udah dibersihkan. Tadi dikasih untuk emaknya Mbah juga ngambil kan. Kita ngambil sekitar 8 ini, 8 ekor. Dan sekarang jam 6 kurang 10 coy. Saatnya kita mengolah makanannya buat buka puasa kita. Oh, ada endoknya tuh. Hah? Endok. Potong guys. Pakai tangan boleh? Pakai lah. Itulah dari tadi. Tidak ada larangan di sini. Kita mau buat ikan sambal hijau dan ini udah di blenderin tadi sama si Anis. Banyak kali nih coy, satu mangkok penuh. Garing. Itu apa gabus? Gabus nih. Belah bumbu. Gorengan pertama udah kering ini ya gabusnya. Tinggal goreng lele. Lele yang agak lama ini gorengnya. Mantap kali warnanya, Bu. Merah. Iya, nggak apa-apa, pimpitan. Waktu kita sudah mepet. Lagi nunggu goreng yang kedua kering. Potongin paprika dulu sama bawang-bawangnya. Kita angkat gorengan kedua. Habis ini kita sambal. Sambal hijau. Kita pakai garam Himalaya. Jarang-jarang kita pakai garam ini, coy. Masukkan paprika. Nah, itu bawangnya buat cemilan nanti, buat lalapan gitu waktu makan. Widi, kita hari ini minum sirup aja. Full, oke. Seger kali coy. Oke. Udah jam sekitar 5 menit lagi. Oh, betul Ben. Langsung aja masukkan dah. Sip. Ikan-ikannya. Gak usah nunggu kering-kering lah. Bentar lagi kita buka. Banyak juga ya. Oke, sudah selesai ikan kita. Tinggal kita siap-siap ya, mau berbuka puasa. Wih, mantapnya.
Ini dia coy, ikan sambal hijau hasil menjala. Kita pakai kerupuk Palembang. Mantap kali nih kalau pakai sambal-sambal ditemani kerupuk. Yo, oke, okay, mantap. Karena kan Embah tadi kena patil ikan lele, jadi dia nggak bisa ikut sekarang. Jadi ini Wak Embah ya yang ikut ya. Wak Embah ikut ya. Udah sirine di sebelah sana tadi coy, sekitar 1 menit yang lalu. Dan saat kita membatalkan puasa, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasum tuwa bika aman tuwa la rizki ka aftor tu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Yang pertama wajib. Wah, segarnya. Gas mbak, gas, kita gas. Oke. Okay. Ini ikan gebus. Cobain sosisnya dulu sama sambelnya. Mantap kan? Tapi gak kurang asin ini, Wak. Kau bilang tadi udah asin, Wak. Udah mantap kan? Cobain gabusnya dulu lah. Ini coy. Mak jos. Sambelnya agak langu karena tadi harusnya dia kayak dimasak tanpa minyak dulu sampai kering baru dicampur minyak. Tadi langsung pakai minyak karena buru-buru. Aku kalau masak ayam goreng pakai sambal hijau, campur air. Ayamnya aku goreng duluan, campur air, berkuah deh. Sampai dia kering, Ben. Wih, meresap sampai daging habis. Jam berapa tadi kita nyari ini? Jam 2. Jam 2 mulai. Jam 1 lewat gerak kan, jalan. Jam 2 baru mulai kita. Sampai jam setengah 6 kurang lebih. Enak kan dagingnya. Yang enak sambal hijau tuh belut baru ya kan, baru the best kali. Terasi Rudy ya, Rud. Tadi wak-wak yang nyetrum kabur. Padahal, padahal cuma mau nonton loh. Takut dia kirain mau di video enjoy. Lagi pula kok bawa tas tadi, Ben. Ah, alhamdulillah kenyang coy. Tadi benar-benar apa? Kayak udah enggak ada tenaga lagi bawa tas berat. Kalian mau tahu berapa tasku ini, kamera ini berapa beratnya? Hampir 10 kilo lebih. Isi kamera, drone, kamera 2, baterai cadangan drone, baterai cadangan GoPro, baterai cadangan Canon sama spare part yang lainnya lagi. Oli ada juga dalam situ, oli, bensin, banyak lah pokoknya. Jadi setiap kali konten tuh bawanya kayak gitu berat-berat gitu coy. Jadi walaupun begitu kita dapat hasil yang cukup memuaskan di spot yang sebenarnya nggak meyakinkan ya, Mbak. Nggak ada tenggaan ikannya, tapi bisa dapat lumayan lah, dapat belasan ekor juga tadi. Mantap coy. Jadi kita akhiri video kali ini berbuka puasa dengan hasil buruan. Semoga dapat menghibur kalian. Jangan lupa untuk beri like, share, komen, pasti subscribe. Jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya juga supaya kalian dapat notifikasi setiap kali kita upload video. See you guys. Makan terus. Tetap kurus.